cara nih kita Willy bangunin baby is sukses curi perhatian orang kaya mah begitu. Serba serbi nih kita Willy sebagai ibu baru kerap mencuri perhatian di media sosial. Seperti baru-baru ini perhatian netizen tertuju pada cara nih kita Willy membangunkan baby is sang anak. Momen Nikita Willy membangunkan putranya belakangan viral di media sosial yaitu TikTok. Dalam tayangan tersebut, Nikita awalnya mengajak pemirsa untuk melihat baby is yang sudah tertidur di kamarnya sendiri. Di video, Niki mengatakan bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, sementara baby is masih tertidur lelap. Ia dan sang suami, Indra Priawan, pun berinisiatif untuk membangunkan putra mereka. Harus kita bangunin karena nanti jam 6:30 harus tidur lagi, kata Nikita. Nikita melanjutkan bagaimana ia bisa membangunkan baby is. Hal pertama yang ia lakukan adalah membuka jendela secara pelan-pelan dan perlahan. Setelah itu, ia mematikan sistem white noise. Tak lama, baby is menggeliat dan tengkurap, sambil sesekali kesulitan membuka mata. Good afternoon, oh bingung dia, kata Nikita dengan lembut. Di unggahan itu, cara Nikita membangunkan buah hatinya menuai ragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka mengaku iri dengan kesejahteraan pasangan yang menikah pada 2020 tersebut. Anak orang kaya mah kayak begitu, dibangunin suara mama papa halus banget. Nah gue dulu boro-boro pintu kamar sampai roboh dibikin emak, kata netizen.